Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, hari ini kita akan unboxing flash trigger Yongno YN622C, C untuk Canon. Yang ini flash trigger yang ada mode TTL. Mode TTL, dan yang ini adalah high speed sync flash trigger ataupun speed light trigger. So, inilah dia bentuk box dia. Right? So, ini dia fungsi-fungsi dia. Anda semua boleh tengok dalam video ni, boleh baca, okay. Sebab kalau you guys semua nak cari yang jenama lain, memang harga dia mahal ya. Yang ini, insyaAllah mampu milik. Okay. So, inilah dia. Saya akan unboxing sekejap lagi. Okay, saya dah keluarkan flash trigger ni daripada box dia. So, inilah dia barang-barang yang ada dekat dalam flash tu. Dalam box flash trigger ni. So, kita ada user manual dekat sini. Okay. Kita taruh tepi. And then, kita ada quick user manual guide. Okay. Taruh tepi. And then, kita ada wire. Okay. Wire untuk disambungkan kepada kamera DSLR anda. Okay, wire lagi. Okay, so yang ini untuk Canon ya. Saya ulang semula, yang ini untuk Canon. So, wire ni kita gunakan untuk kita jadikan trigger ni menjadi shutter release. So, inilah dia bentuk flash triggernya. So, ini adalah model Yongno YN622C Mark II ETTL flash trigger. So, ada dua unit kat sini. So, actually ini adalah satu pasang. So, yang ini adalah dia punya transceiver. Okay, ni transceiver. Dan ini adalah dia punya flash controller. Okay. Okay. So, ini adalah high speed sync flash trigger jenama Yongno untuk kamera Canon DSLR, dan ianya ada fungsi TTL. Okay, TTL maksud dia, okay, TTL maksudnya di sini dia membolehkan anda semua mengawal flash anda. Okay, daripada kamera, kita letak dekat kamera, and then satu lagi dekat flash. Flash tu bukan berada dekat kamera, dalam satu jarak yang tertentu, dan kita boleh kontrol dia punya jumlah cahaya yang kita hendakkan keluar daripada flash tu, daripada controller sini. So, itulah dia panggilkan TTL. So, kita boleh kontrol. Berbanding dengan model yang tak ada TTL, kita tak boleh kontrol. Dan satu lagi, yang ini didatangkan dengan fungsi high speed sync. So, high speed sync maknanya kita boleh continuous menggunakan flash tersebut dengan secara continuous lah. Okay. So, inilah dia barangnya. Kita ada ready stock dekat kedai kamera Shah Alam. Okay. So, you guys boleh datang kat kedai kamera Shah Alam untuk beli. Okay. Kita tengok pula dia pakai bateri apa. Okay. Kat sini dia menggunakan bateri AAA 2 biji. Okay. So, kat sini pun pakai AAA 2 biji. So, maknanya kita memerlukan 4 biji bateri AAA untuk kita membolehkan kita menggunakan flash trigger ini. Okay guys, itu sahaja video review pada kali ini. Sekian, terima kasih.